silakan Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah telepon terbaru yang dipersembahkan oleh kacamata tembus pandang. Tendang, tendang. Kacamata yang kalau hilang susah dicari. Silakan bawa pulang. Diberikan pada pemenang. Silakan Tina. Wow, buat kamu di rumah ya. Nah, ini beneran, ini hadiahnya beneran, telepon terbaru. Wow, ini handphone. Beneran, kan aku bilang beneran. Maksud aku bohong. Bisa diambil di beneran. Bedu, ini yang tadi itu ya? Iya. Yang tadi ring getar itu ya? Ini persembahan dari kacamata tembus pandang. Nih, coba. Ini dikira nanti bercanda. Coba, coba. Kasih lihat. Oke. Iya. Apa di bunyi? Weh! Coba, diangkat. Diangkat, Bedu. Angkat. Jawab. Terus, diangkat. Halo? Yang katanya siapa? Halo? Halo? Iya. Bedu, selamat Anda mendapat telepon terbaru. Iya. Iya, sip. Ya, udah. Anda kan mendapat telepon terbaru. Iya. Itu tadi. Kan baru saja telepon kan? Iya. Nah, itu telepon terbaru tadi yang Anda dapat. Terima kasih enggak. Ya. Itu sambungan telepon, ya kan? Sambungan ya. Telepon. Enak. Senang. Selamat telepon terbaru. Emang enak, menang luar di sini ya. Selamat. Hebat banget, Pak Bendu baru dapat telepon. Pinjam dong, pinjam. Baru. Ya, pinjam. Pinjam. Telepon baru. Ini masih kerasa, baru. Oke, luar biasa, selamat. Ya, tapi kita lihat, ternyata bukan cuma peserta yang ada di studio aja yang punya otak-otak jahil, tapi juga pemirsa yang ada di rumah juga yang punya otak kreatif dan juga jahil dan udah menjawab pertanyaan tetes kita kali ini. Iya. Kita akan berikan hadiah Rp500.000 dipotong pajak. Betul sekali. Dan jawaban dari pertanyaan tadi, cerita habis. Saya kan udah tua lupa. Tinggi Wiggy, Dipsy, Lala, Pu. Ya. Teletubbies kan? Itu adalah nama. Ini dia jawab aja. Oke. Okay. Bukan Teletubbies. Bukan gue. Oke, okay, baik. Tibalah kita di momen-momen yang sangat kita nanti-nantikan. Ini adalah momen puncak dari apa yang kita telah penantian kita selama ini ya Pak ya. Karena hadiah bukan hanya untuk peserta kuis aja. Apaan hadiah juga diambil lagi. Tapi sekarang juga Anda semua dan juga penonton yang ada di studio berhak mendapatkan hadiah berupa petuah-petuah bijak dari calon. Kita tadi bicara masalah hal-hal yang mendasar, fundamental. Kalau kita berbicara hal mendasar, maka sandang, pangan, papan itu adalah fundamental. Tapi kalau mobil, bisa rental. Manfaatnya apa ini, Pak? Mobil bisa rental. Baiklah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Pak, musiknya udah kayak begitu, Pak. Udah keren. Udah, apa ya? Mental sandang pangan papan, mobil bisa rental. Dia sangat, dia speechless. Sampai ketemu lagi di WIB. Sampai ketemu lagi di WIB waktu Indonesia. Bersambung.